kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar dengan Ibu Ana. Kemarin anak-anak sudah belajar dengan Miss Diana tentang buah. Buah apa ya? Ya, hebat! Buah mangga. Hari ini kita akan belajar tentang buah semangka. Nah, ini dia anak-anak buah semangkanya. Ayo anak-anak lihat buah semangkanya warnanya apa ya? Dan bentuknya bagaimana? Ya, hebat! Buah semangka adalah buah yang warnanya hijau dan bentuknya bulat seperti bola. Siapa yang tahu rasa buah semangka? Ya, pintar! Rasa buah semangka manis. Anak-anak, daging buah semangka ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Biji semangka berwarna hitam dan bentuknya kecil-kecil. Tanaman buah semangka adalah tanaman yang merambat. Buah semangka merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan air tertinggi. Anak-anak, buah semangka mengandung vitamin A, C, kalium, magnesium, serta antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Anak-anak, kegiatan kita hari ini ada 3. Yang pertama, dari buku aktivitas B2 halaman 4. Mencari jalan menuju gambar semangka sesuai dengan ukurannya. Di sini anak-anak lihat gambar buah semangka, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada juga yang sedang. Anak-anak mencari jalan sesuai dengan tulisannya ya, kecil, sedang, dan besar. Anak-anak, kegiatan kita yang kedua, kita mau memberi tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil di buku petak besar. Anak-anak, kita akan mulai mengerjakannya ya. Sebelum membuatnya, anak-anak tulis dulu tanggal dan harinya di atas, kemudian buat garis pinggir dan juga nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak buat kotaknya 2 kotak, kemudian langkah 1 kotak, dan buat lagi 2 kotak. Anak-anak menggambar sesuai dengan gambar yang sudah Ibu Ana buat ya. Sekarang kita akan hitung. 1, 2, 3. Ada 3 gambar. Yang sebelahnya 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Nah, sekarang kita memberi tandanya. Anak-anak, beri tanda seperti ini. Mulutnya dibuka untuk jumlah yang lebih banyak, yang jumlahnya 4. Jadi 3 lebih kecil dari 4. Yang kedua, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang di belakangnya 1, 2, 3, 4. Mana ya yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah 5. Kita beri tanda arahnya ke yang lebih banyak. Jadi 5 lebih besar dari 4.
Untuk nomor selanjutnya, anak-anak kerjakan di rumah bersama mama dan papa. Kegiatan kita yang ketiga, kita mau membuat kipas bentuk semangka dari kertas origami dan juga stick es krim. Lihat cara membuatnya ya anak-anak. Untuk kertas origami berwarna merah, kita lipat kecil dan bolak-balik sampai selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang kita tempel kertas yang berwarna hijau. Tempel di bagian atas. Juga di bagian bawah. Selanjutnya kertas yang berwarna putih. Sekarang kedua kertasnya kita satukan ya, kita beri lem. Setelah disatukan, tengahnya kita ikat menggunakan benang. Kita beri lem lagi, kita satukan ya. Sekarang kita beri stick es krimnya. Es krimnya kita beri lem dulu. Jadi deh, anak-anak boleh membeli bintik-bintik bijinya. Hari kegiatan kita sudah selesai. Ingat ya anak-anak, kegiatan kita hari ini ada tiga. Yang pertama, mencari jalan menuju semangka sesuai dengan ukurannya. Yang kedua, memberi tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil di buku petak besar. Dan yang ketiga, membuat kipas bentuk semangka dari kertas origami dan juga stick es krim. Jangan lupa kirimkan fotonya ke WA Ibu Guru. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini mengerjakan kegiatannya? Wah, senang. Ibu Ana juga senang dengan kegiatan kita hari ini. Anak-anak tetap semangat ya melakukan kegiatan bersama Mama dan Papa. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Sampai jumpa, tetap semangat.